Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa, hari ini semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga saja rezekinya masih lancar. Amin. Seperti biasa kita kembali di acara kisah teladan kita akan mengisahkan kisah-kisah perjuangan orang-orang terdahulu yang semoga saja setelah kita mendengarkannya kita akan mendapatkan sebuah keteladanan yang menambah iman kita dan lebih-lebih kita bisa menerapkannya dalam keimanan kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan kali ini, di waktu yang singkat ini, kita akan kembali menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Ja'far bin Abi Talib yang di episode yang lalu kita telah menceritakan bagaimana kisahnya sedikit kita akan flashback Misalnya dahulu ya Ja'far itu adalah anak eh, Abu Talib kemudian ketika masa paceklik datang maka Nabi Muhammad saw berserta Al Abbas datang menemui Abu Talib dan meminta beberapa anaknya agar diasuh oleh Muhammad bin Abdullah dan juga Al Abbas karena pada saat itu perekonomian yang masih stabil ada perekonomian kedua orang tersebut. Nah maka Ali bin Abi Thalib dipungut sama Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sementara Ja'far maka jadi asuh oleh ya Al Abbas. Kemudian dia masuk Islam. Singkat cerita mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy sehingga membuatnya terpaksa untuk hijrah ke Habasah yaitu hijrahnya kaum muslimin yang pertama. Nah, singkat cerita ketika dia sampai di Habasah ya, mereka mendapatkan perlindungan dari seorang raja yang adil yaitu Raja Najasyi. dan mereka bisa beribadah ya dengan tenang, dengan kusuk ya, di daerah Habasah sana. Tapi pemirsa, hal tersebut enggak dibiarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, melainkan orang-orang kafir Quraisy mengutus dua orang ya untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah ke Habasah yang pada saat itu yang kelompoknya tersebut dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib Nah, Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya itu kaum kafir itu itu mengutus Amru ibn al-As dan Abdullah ibn Rabi ya. Nah, kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita di episode yang lalu kita udah ceritain bahwasannya mereka dengan berbagai alasan e, untuk mengembalikan orang-orang e, ya rombongan Ja'far kembali ke Mekah ya dengan subhat subat mereka. Namun ketika Najasi mengumpulkan bawahannya uskup-uskupnya karena e, Najasi itu termasuk orang-orang Nasrani ini pemirsa. Nah, pas sudah dikumpulin, ditanyai hujahnya, ternyata hujah dari Ja'far bin Abi Thalib itu sangat lebih masuk akal ketimbang hujah dari Amru ibn al-As. Wah. Akhirnya disuruh pulang Amru ibn al-As dan juga Abdullah ibn Rabi'ah Nah, kemudian nih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, akhirnya ketika sudah dibolehkan pulang tapi tidak menyerah. Sampai sampai Amr Ibnu As mengatakan begini nih sama saudaranya Abdullah. Ini orang ini nggak bisa dibiarin nih. Besok aku bakalan balik lagi akan kubuat hujah yang lebih dahsyat lagi supaya mereka-mereka ini bakalan dibunuh nih di Abasa sini. nggak ada cerita, aku udah banget. kurang lebih perkataannya seperti itu, Mirza. Kemudian dibilang sama Abdullah bin Rabi'ah, jangan, walaupun mereka kayak gitu, mereka juga masih saudara kita. Mereka itu masih dalam satu suku sama kita. Jadi jangan, Kemudian, nih pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, hari ini kesukuan ya, maupun persaudaraan udah nggak tak pikir-pikir lagi. Wow, pokoknya, semua nggak ada cerita. Besok tengoklah, ah, aku punya hujah yang lebih dahsyat lagi. Ketika mendengarkan perkataan dari Amru Ibn al As, ya, ummu menceritakan. E, karena Musalama salamah itu kan ceritanya dia ikut hijrah ke Habasa juga tuh. Oh, ikut kembut-kembut juga itu jantungnya itu. Ya Allah, ini gawat nih kalau sempat betul nih ancaman dari Amru ibn Al-As, wah hancur lah Nah, kemudian nih pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita keesokan harinya ngumpul balik lagi. Wah, dipersiapkan oleh kaum muslimin juru bicaranya yaitu Ja'far bin Abi Thalib untuk menghadapi ya hujah-hujah dari Amru Ibnu As. Kemudian apa kata Amru Ibnu As ketika sudah berkumpul ya Raja Najasi sudah ada di duduk di singgasananya ya kemudian juga dengan posisi yang sama dikelilingi dengan uskup-uskup yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya kemudian dia pun mengatakan wahai Raja Najasi coba kamu tanya nih sama orang-orang Islam ini siapa bagi kalian itu Isa bin Maryam Wah, ketik nih jantung kaum muslim. Waduh, macam pertanyaannya itu pula. Jelas beda. Kalau orang Nasrani itu akidahnya kan Isa bin Maryam ini adalah ya, anak Tuhan. Ya. Dan dari Tuhan gitu dengan uh, trinitasnya tersebut. Wah. Sedangkan kaum muslimin ya, ya menganggap bahwasannya ya Isa bin Maryam ini adalah ya, seorang nabi dan rasul gitu. Akhirnya kira-kira gimana ini? Maka apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Ja'far mengatakan, "Wahai raja, Wahai raja, sesungguhnya kami hanya menyampaikan apa yang nabi kami sampaikan lewat risalahnya. Dan Isa bin Maryam itu bagi kami adalah hamba Allah dan utusannya." Hamba Allah dan Rasulnya Dia manusia biasa Nah kurang lebih seperti itulah Perkataan dari Jafar ja bin Abi Thalib Kemudian apa yang terjadi Tiba-tiba Raja Najasi Menghentakkan tangannya ke bumi Apa yang terjadi pemirsa Insya Allah kita akan lanjutkan Setelah jeda berikut ini <tik> Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan. Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Tadi sudah kita ceritain bahwasannya Ja'far bin Abi Thalib itu pas ditanya berkaitan dengan siapa Isa bin Maryam bagi kalian. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, sungguhnya kami hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kami. Lewat risalahnya. Isa bin Maryam bagi kami adalah seorang hamba dan utusan Allah. Dan dia lahir ya lewat e, seorang wanita yang masih suci yaitu Maryam. Kurang lebih seperti itu perkataannya. Kemudian tiba-tiba Najasyi menghentakkan tangannya ke bumi, kemudian dia mengatakan sesungguhnya apa yang telah kau sampaikan seujung rambut pun itu tidak ada yang salah. Masya Allah. Tidak ada yang salah ternyata. Nah, ketika mendengarkan perkataan tersebut, ya perkataan yang lewat dari lisan Raja Najasi, uskup-uskup yang ada di sekeliling dari Raja Najasi itu terus berdiskusi. Oh, tuh, gitu sih. Oh, enggak kayak gitu. Ini enggak salah nih apa nih pemahaman Raja Najasi. Gerombong-gerombong lah. Sampai oh, ngurum -ngurum. Tapi Raja Najasi itu enggak memperdulikannya. Melainkan dia mengatakan, Sesungguhnya aku menjamin keamanan kalian selama kalian mau tinggal di negeriku ini. Jadi barang siapa yang berani wow. mengacaukan atau mengganggu kalian, maka dia akan berhadapan denganku secara langsung, kata Raja Najasyi. Masya Allah. Oh, wow, juga berani. Kemudian apa kata Raja Najasyi? Wahai utusan dari orang-orang Quraisy, -orang wahai utusan dari Mekah, silahkan kalian pulang dan bawa harta-harta dan hadiah-hadiah yang Uh, kemarin dan hari ini kau berikan kepada kami. Uskup-uskupnya pun diperintahkan untuk memulangkan hadiah-hadiah dari orang-orang uh, Quraisy atau harta yang dibawa oleh Amr al Aus dan juga ya, oleh Abdullah ibn Rabi'ah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin pun sehat wal afiat dan mudah beribadah, tentrem, kusuk tanpa harus diganggu dan dicaci dan diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Alhamdulillah. Pemirsa, kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Ja'far bin Abi Thalib tinggal di negeri Habasyah. Tinggal di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, yaitu Raja Najasyi. Di dalam 10 tahun tersebut mereka orang-orang kaum muslimin yang tinggal di daerah tersebut pun merasa tentrem, merasa nyaman. Ya, karena ibadahnya tidak diganggu sedikit pun. Masya Allah. Hingga akhirnya pemirsa yang dramati Allah subhanahu wa ta'ala. Tepat ya di tahun 7 setelah hijriah. Ja'far bin Abi Thalib bersama istrinya dan keluarganya memutuskan untuk menyusul sang kekasih hati, untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu telah hijrah ke Yasrib. Udah tujuh tahun, ya hijrah ke Yasrib. Jadi ceritanya itu Ja'far bin Abi Thalib itu itu hijrah itu kurang lebih pas tahun ketiga sebelum hijriah. Jadi udah sekitar 10 tahun dia tinggal di Habasyah pas tahun ke-7 setelah Hijriah, beliau bersama keluarganya pun menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Yasrib. Nah, gitu. Jadi pas tanggal ataupun pas tahun ke-7 itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu baru mengutus kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi pas di Khaybar. Dan wah, wow. bonyok betul orang-orang orang yang di itu orang-orang Yahudi yang kurang ajar itu ya yang ketika itu eh, dia berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dibabat sehingga ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta rampasan perang atau konima yang sangat banyak dan sangat melimpah. Masya Allah. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ja'far bin Abi Thalib tiba di asri Rasulullah tambah sangat berbahagia. Sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia mengatakan, aku tidak tahu aku bahagia karena apa, entah karena kaum muslimin menang dari perang Khaybar atau karena seorang yang ku cintai. yaitu Ja'far bin Abi Thalib telah datang ke Madinah. Masya Allah. Saking berbahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ja'far bin Abi Talib. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Thalib pun terus ya eh, mengabdikan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari selama dia tinggal di Madinah. Kemudian di pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, Ja'far bin Abi Thalib itu terkenal dengan sebutan atau julukan yaitu Abu Masakin. Kenapa masuknya Abu Masakin? Ya bukan masakin suruh masak-masakin gitu enggak. Abu Masakin itu adalah diambil dari kata bahasa Arab jamak dari miskin yaitu masakinu. Nah, artinya apa? Dia senantiasa menjamu, memberi makan orang-orang miskin. Sehingga dia terkenal dengan julukan dengan Abu Masakin banyak contoh-contohnya seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Hurairah ya dulu ketika Abu Hurairah itu masih susah nah jadi eh, seringlah dia ditraktir sama istilahnya gitulah sama eh, Ja'far bin Abi Talib. Wah dikasih makan sampai saking apa namanya ya royalnya saking gak pelitnya seorang Ja'far bin Abi Thalib akhirnya nih pemirsa sampai apa namanya ya bejana-bejana bekas mentega itu itu kan lu orang, -orang makan mentega gitu koretannya itu kalau orang-orang susah sering tuh ngoret ngoreti gitu udah di bejananya itu dipecah tar udah ya koreti habisin 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 gak ada ya pelit pelit sedikitnya ada tinggal tinggal deh. udah makan aja gitu Insya sampai segitunya nih pemirsa ramadhan Allah Subhanahu Wa pemirsa masih ada cerita yang menarik berkaitan dengan ya Ja'far bin Abi Talib. bagaimana ketika dia gugur dalam medan perang menegakkan kalimat la ilaha illallah dalam perang Mukta Insya Allah kita akan ceritakan setelah jeda berikut ini. <silence> Pemirsa, kita kembali lagi di acara kisah teladan. Seperti yang kita ceritakan tadi, kita masih melanjutkan kisah dari seorang sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, tadi ceritanya, ya pemirsa, sekarang kita lanjutkan ke ceritanya berkaitan dengan gugurnya Ja'far bin Abi Thalib, yaitu terkhusus ya ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam mengirim pasukan untuk melawan tentara Romawi Nah, jadi sekitar 3000 pasukan yang disiapkan oleh Rasulullah SAW yang di ya panglima perangi atau dikepalai oleh seorang sahabat yang mulai itu Zaid bin e, uh, Harisa. Kemudian Rasulullah pun mengatakan atau bersabda, apabila kalian ya tentara kalian ini Zaid bin Harisa telah gugur, maka Panji kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abi Talib. Kemudian jika lo Ja'far bin Abi Thalib telah gugur, maka Panji kaum muslimin kepemimpinan kaum muslimin ya dipegang alih oleh Abdullah bin Ruaha. Dan apabila Abdullah bin Ruaha gugur maka kalian berijtihad untuk mencari pemimpin dan menyelamatkan diri kalian. Masya Allah. Itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum memberangkatkan kaum muslimin di dalam perang Muqtah. Yang kita ketahui sangat dahsyat ketika itu kaum muslimin hanya mengirimkan 3000 pasukan saja sementara orang-orang Romawi telah menyiapkan 100.000 pasukan ditambah lagi 100.000 pasukan ya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang masih dalam keadaan kafir ketika itu. Dan benar nih pemirsa, 3000 lawan 200.000 pasukan ini kalau secara kasat mata dan secara logika itu nggak mungkin menang yang 3000. Nah, tahu pemirsa, memang secara hitung-hitungan kita mungkin kalah, tapi secara ya kemenangan ya terbukti setelah peperangan itu ratusan orang dari tentara Romawi banyak yang meninggal, sementara ya kaum muslimin yang gugur dalam medan perang itu hanya sekitar belasan saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya mereka pun berangkat menuju ke eh, daerah Muktah Nah di saat itulah ketika berang, eh berang, perang berkecamuk. Ya, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3000 tanpa rasa getar, tanpa rasa ada ketakutan dalam diri kaum muslimin. Mereka maju menerjang musuh-musuhnya hu tanpa ada rasa takut sedikit pun. Orang Romawi dibuat kocar kacir. Hu. 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 Semua dilawan. Zaid bin Harisa dengan hebatnya dia menerjang orang-orang kafir-kafir itu. Orang-orang tentara Romawi. Dibuat-buatnya tanpa ada rasa takut. Satu persatu geletak modar. Dan pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Qadarullah. Setelah peperang berkecamuk. Zaid bin Harisah pun. Kukur di medan perang. Dengan. Ya, sabetan, -sabetan pedang. Dengan cucukan tombak dan panah yang menancap di tubuhnya. Dan ketika melihat kondisi demikian, ya, Ja'far bin Abi Thalib langsung menerjang orang-orang yang membunuh ataupun membuat gugur Zaid bin Harisah. Agar kiranya apa? Pedang yang dimiliki ya oleh e, Zaid itu nggak direbut, kudanya pun ditinggal. Bu, i, u, perang lagi dan Nah ini luar biasa nih pemirsa yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ja'far bin Abi Talib sedang perang dengan dahsyatnya dengan menggunakan pedangnya, dia menerjang sana, menerjang ke sini, bacok sana, bacok sini, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dia pun melantunkan sebuah syair yang sangat luar biasa. Duai alangkah indahnya surga dan betapa ia dekat denganku sangat mempesona dan air minumnya dingin menyegarkan. Romawi adalah Romawi, kehancuran sudah dekat. Orang-orang kafir yang nasabnya jauh, aku harus menyabetnya pedangku jika aku bertemu mereka. Dengan eh, saya, yang kayak gitu langsung menerjang lagi. ya Luar biasa, Ja'far bin Abi Thalib, pemirsa yang subhanahu wa ta'ala. Ketika diterjang, bacok tangan dari Ja'far bin Abi Thalib tugel, wah puntung mati ada tang satu lagi dia terus berperang lagi bacoknya lagi habis tangan Ja'far kok ada tinggal sekiwir-kiwir beberapa senti aja dengan sisa tangannya tersebut dia masih mencoba mendekap panji kaum muslimin didekapnya sekuat tenaga hingga akhirnya ia pun terus diserang sama tentara Romawi yang jumlahnya sangat luar biasa banyaknya, dan ia pun gugur di medan perang dengan mendekat bendera atau panji kaum Muslimin luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika gugur maka kaum Muslimin menggantikan dengan uh, Abdullah bin Ru'aha. Ketika Abdullah bin Ru'aha juga gugur, maka kaum Muslimin memberi uh, isyarat untuk menggantikan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid pun bisa alhamdulillah menyelamatkan kaum muslimin dari serbuan tentara Romawi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah mendengar bahwasannya Ja'far bin Abi Thalib telah gugur dalam medan perang, kemudian Rasulullah pun datang kepada keluarga Ja'far, kemudian dia datang sambil memeluk anak-anak Ja'far. Kemudian Asma yaitu istri dari Ja'far pun bertanya Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kaum muslimin? Ya, Rasulullah hanya mengelus-ngelus kepala dari anak-anak Ja'far. Kemudian, ya Rasulullah, apakah Ja'far telah gugur? Kemudian Rasulullah Wasallam pun ya, mengusap kepala anak-anaknya dan mengatakan, ya mereka semuanya gugur sebagai sahid pada hari ini. Kemudian terpisak pisek nangis asma karena suami tercintanya telah gugur dan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan mengelus-ngelus kepala anak dari Ja'far. Ya Allah gantikanlah Ja'far pada anak-anaknya. Ya Allah gantikanlah Ja'far pada keluarganya. Masya Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Subhanahu Wa Taala dengan rasa haru, dengan meneteskan air mata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meninggalkan keluarga dari Ja'far dan pemirsa. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Meninggalkan keluarga Ja'far dia mengatakan sungguh aku melihat Ja'far bin Abi Thalib memiliki dua sayap di surganya sana dan sayapnya tersebut dilumuri dengan darah-darah sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bulu-bulu sayapnya tersebut pun sangatlah indah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan Ja'far digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayap-sayap yang indah yang dilumuri dengan darah, menunjukkan syahidnya Ja'far bin Abi Talib. luar biasa. Pemirsa sampai di sini dulu cerita kisah teladan kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan kisah-kisah dari perjuangan, dari kehebatan orang-orang terdahulu daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.